Oke guys, balik lagi di channel FRB Bali. Video kali ini gue bakalan ngupload mod lagi ya. Jadi ini adalah mod yang kemarin, mod pack yang kemarin gue bakal gue update lagi, gue kasih tambahan mod baru lagi. Untuk kreditnya nanti cek aja di deskripsi ya. Nah jadi mod ini ada tambahan car dan tekstur garage-nya ya dari mod yang sebelumnya itu, tapi okelah, overall keren lah ya. Oke, kita langsung aja ke modnya. Nah jadi untuk garage-nya ini gue dapet dari si siapa ya, lupa gue namanya, nanti linknya di deskripsi lah untuk detailnya. Oke, jadi di sini masih dengan S15 yang kemarin juga yang sempat gue bahas juga nih ya. Dan untuk update dari si ini ada si ini juga, twin turbo juga, si ini juga ada ya, ada update juga sedikit ini untuk supranya, udah gue benerin ya dari teksturnya. Kemarin kan masih ada garis-garis hitam itu, jadi sekarang kalau mau gini udah rapi lah ya, jadi udah hilang itu garis hitamnya, jadinya kayak rapi aja supranya ya, jadi lebih keren aja. Itu pun berlaku di semua body kit ya. Oke. Nah jadi seperti itu ya. Ini beberapa gini sih yang mesti diperbaikin kalau mau ngitemin ya. Tapi ini kayaknya ini masih bawaan dari Altezanya ya. Mungkin kudu gua hapus lagi nih. Tapi nggak ngaruh juga sih, ini sama soalnya ya. Jadi nggak perlu. Ya ini udah. Ini juga oke. Overall nggak ada yang bermasalah. Oke, di sini yang baru gua tambahin di sini adalah si RX7 ya, RX7 An. Nah, ini dia nih. Oke, jadi di sini gua udah tambahin si RX7. Untuk warnanya juga kita ganti dulu ya. Bentar, kurang agak merah. Nah, tuh penghitamannya masih sama seperti dulu kalau kalian yang udah nonton-nonton video-video gua sebelumnya. Ada di sebelah sini ya, boom, beuh gila, langsung cakep ya. Ini plat nomornya entah gimana, ngebug atau gimana ya, kebalik kayaknya, itu mesti dibenerin lagi, jadi nggak usah dipasang ya, dikosongin aja. Untuk bagian hood sendiri di sini kita pasang yang stock aja. Nah, ini kurang lebih ini jadi jauh lebih baik tampilannya. Untuk ini kita pakai SSM, lebaran kita pasang di 2 ya. Habis itu damper kita ceperin aja, ceperin dikit, dan yang belakang agak kita keluarin ya. Wah gila, ganteng banget sini ya. Oke, untuk tampilan luar seperti itu. Untuk engine-nya kurang lebih seperti ini, masih pakai mesin rotary ya, bisa dipindah juga. Habis itu speedometer kita ganti ke yang ini, yang lainnya ini harness kita pasang aja dulu. Seatnya kita pasang yang ini, habis itu shifter kita pasang yang ini, dan brake kita pasang juga yang polosan aja, nggak usah panjang-panjang ya, dan gauge-nya kita pasang juga. Oke, kurang lebih tampilannya jadi lebih kecil lah ya, apalagi pakai BB kamera, beuh ganteng banget. Oke, jadi kita langsung aja coba bawa jalan. Untuk track atau map belum ada modnya di sini ya. Mungkin buat kalian yang mau request gue tambahin mod map apa bisa komen di bawah, atau mau gue tambahin car apa lagi bisa komen di bawah lah ya. Jadi biar nambah banyak. BTW sticknya juga pakai stick yang menggunakan baju garasi drip ya, petrolis atau apa. Nah kalian bisa lihat ini sticknya juga udah di red texture sama gua ya, jadi kayak berkostum gitulah ya, jadi lebih enak dilihat anjir, pakai slop tangan, pakai celana yang berwarna sesuai lah ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang mau download linknya ada di bawah ya, jadi buat kalian yang mau download langsung gaskan aja download, passwordnya ada di tengah-tengah video, jadi jangan di skip ya. Oke, jadi thank you banget buat yang udah nonton, and see you next time next video, and bye bye.